nganti kapan tak enteni sak tekan sampean kan koncoku to yo yo sik to menggok menggok sing gembelah heh lho tak pecahi dhuwit ndelok to sik to dicokine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk we tak balang botol bar mancing terus mlayu pengen request satu lagu muga-muga iso nggih lagune kaya sing pas kayak awan deh ini ya nih kalau kenapa lo lu ngoner si geng menengok si dong aku mana kau todong mic ini hari ini ya tanggal 5 sekarang jam 5:30 kurang 5 menit ini spektakuler. Oh, hari ini kita luar biasa kedatangan kondiange kondiang. Oke John kira mengisi siji soalnya tapi kita anu tapi kita spill satu-satu ya, kita spill satu-satu. Sek pertama bisa dilihat sebelah sini sedang menikmati nikmatnya durian. Yeah. Ini ada rombongan dari dulur kita Konowail, Jisut Konowail. Oke nih. Dulur kita dari Adoh Jawa Timur, guys. Dulur kita siapa lagi kalau bukan Jack CMF dan kru. Lungo nganti suwe-suwe. Pamit esok lunga nera nganti sore lunga nganti semene suene nganti kapan tak enteni sak tekane akhirnya datang juga Kang Sabar ini loh nih teman-teman dari Blitar sampai sini tadi pagi nih kita arep takok cek kok tapi iki gek do sibuk iki ning kene apa oke kita lihat ning katok kene iki pilih kok mangan durian kok dadak gelut bareng ngene ditakoni kurang apa kurang oke heeh kurang gimana Pak Iput kurang oke tenang tenang sedang piye Ben kancamu aman wes di calling. Oke. Oke, siap. Oke okay, lah. Kalau kalau Mas Sopian mesti ngene. Ke gimana? Sering kau tinggal diriku. Lagune kan mesti kuwi. Lek aku CJ, lek Kang Sabar Rumah Irama. Oh iya. Yo, ono lungone kok panggah janjine to. Mbok aja janji-janji to, geng. Sik pasti-pasti ae ya, Pak Ibu. Ora sekedar janji. Oke, okay, hari ini kita kedatangan Jack CMF Family. Ini semuanya krunya. Ada kadang Pak, ada kadang Sakti juga, Pak Iput. Di sini ada putrane Pak Iput, Mas Adi. Ya, ada Mas Adi. Terus di sana ada Pak Pu itu, itu ada Pak Pu di sebelah sana. Terus niki aduh, asmane sinten, Pak? Anang. Pak Anang, aku lali wes. Ini ini ada Pak Anang juga, Pak Anang semalam bareng Mas Jack ya? Iya. Bareng Mas Jack juga. Sebelah sini ada temennya Pak Pak Ipul. Yo, member mangkate bareng karang Pak Ipul, Pak Iput, Pak Ipul, Pak Iput ngono. Terus di tengah ada blanteknya viral. Spektakuler. Heeh. Blantek viral, blantek cilik. Halo. Geng. Genge Mas Polan. Nah, iki. Nah, nek sampinge ini nah, mirip toh karo sik kae. Nah, mirip toh karo sik iki. Nah, mirip. Nek biasa geng. Membere isi kakang nih. Tapi pada kenyataannya ini bapake. Oke, ini bapake. Oke, ini ada Mas Jack Cabe Merah Farm. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Ada 1 2 3 4 5 6, 6 orang. Dari sana cuma 6 orang ya, Mas Jack? 6 7 7 ya, 7 orang. Jadi untuk Mas Jack tadi sampai tadi malam berangkat jam berapa Mas Jack? Nyuwun sewu Pak Ibu tak ambil nggih. Amit amit ya. Iya, monggo. Kita berangkat jam 11. Jam 11 malam. Dari rumah ya. Oh. Pak Ibu berangkat jam 1. Oh, Pak Ibu nyusul. Ya. Oh, beda. Dua. Beda ini, beda mobil. Iya, Mas. Nyusul. Oh, iya, oh. Mas Jack berarti dari sana semalam cuma ber 5. 5. Sama kambing. Sama kambing. Ya. Nah, sama kambing. Terus, dan kambingnya kalah untuk hari ini. Wah. Tapi bawa pulang trofi toh? Ya. Kalah tapi gua trofi. Kayak kepiye iki, geng? Kalah apa menang? Semangat kalah. Ya, kalah. Semangat Pak ya. Semangat ya, geng. Dilanjut nanti pas ada kontes lagi. Pokoknya di siap 86. Di stot terus ya. Ini loh, guys. Loh kae loh. Kae. Wedhuse di stot men juara neh. Budal lu. Budal lu. Apa enggak budal nih? Enggak mudah patah semangat, guys. Oke,
Terus tadi pagi sampai sini jam berapa, Mas? Subuh ya. Kemarin kau ini dengar-dengar mah nginep sini. Iya, enggak boleh ya, Pak Nang ya. Bawa kambing masuk. Oh, turunnya ke sini enggak boleh. Oh iya, jadi rencana mau ke sini dulu. Dulu baru ke kontes. Nah, soalnya penjurannya kan Barbedos. Oh. Terus kita tunggu di sini kan dekat. Tapi sudah dibelokkan ya. Iya, langsung ke lokasi aja. Oke. Ini sudah selesai. Oke, gitu. Nah, ini rencananya di sini main nginep apa? Nginep no, masuk orang nginep. Orang nginep ini ya. Kalau kita lek wis metu gak mikir mulih. Oh, bener. Tapi gengnya ya sesuk sekolah no. Oh iya. No. Tapi di sini dibetahin pendidikan aja sampai ditinggalkan. Oke, siap. Tapi di sini enggak keburu-buru toh? Bola sedino. Woi. Coto. Ya wis. Tenang. 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 Sik, ora melu-melu marahi ndang kondang. Heeh. Oh. Iki sing disyuting sing arepe kondang, arepe kondang. Kondang-kondang iki sing tak syuting. Aja melu-melu, meneng ae. Hah? Ono. Omong ngono kae. Heeh. Ah, pilih aman. Ini an. Aduh, bintang tamu iki arep tak celuk. syukur tamu. Oke, kita tanya Pak Iput. Nek Mas Jack kan berangkat duluan ki. Nah, okay. Pak Iput, kenapa kok ketinggalan? Anu Mas, nyuwun sewu tak pasangnya. Set. Iya. Nyonya kan anu rada gerah ketika mau berangkat. Oh, jadi iya. Terus tak pending dulu, tapi tak usahakan berangkat. Oh, gitu. Ya, seperti itu. Jadi karo nganu Saudu Astri siapa? Binti, bawa Binti. Oh, biadak di iya. Sini. Jadi nih ke sini nih nyusul. Ya nyusul. Oke. Okay. Nah tadi pas dek kontes, aku ketemu seseorang. Katanya sama Pak Ibu di WA. Ya. Yeah. Di WA kon menyang kontes, main ketemu karo Pak Ibu. Iya. Nah siapa orangnya geng? Siapa? Sopo sih karo Pak Ibu? Apa di WA masuk men tekor ini? Semayanan ruang, weh. Iya, semayanan. Lewang kedatangan saya ke sini, aku benjan wes koyo tak anggap keluarga Mas Gun masalahnya di sini. Ya. Iya. Jadi kudu tekor yang kali geseng aku. Masalah wes WA-an wes chat, Mas Sopian, Sulkru, dan ada tamu spesial jiran sebutnya biar Mbak. Oke, untuk tamu spesial kita. Nah, enaknya tak ajak Rene ya. Enake ya, enake tak ajak ini Mas. Tambahi meneh, iki tambahi men mabuk. Oh, iki ana durene. Oke, kita panggil orangnya ke sini ya. Ambilin kursi ra? Hooh, kayak kursi engko tak kayak kursi. Sik, wonge lagi nang kene. Mau Mas, ndes Mam. Iki ojo repot-repot kon digi mau. Tunjale enake moso meloro, Mas. Kancane kono oke kok. Kok pecah kono lho ya, kancak. Kawan kan koncoku to. Kanca. Ya wis. Menggo arep iki. Sing gobelah. Hah? Lah tak pecahi dhewe, ndelok to sik kok. Salah. Tahu dange artis saya di sini. Anu pecah lagi duran nih. Nah, laline kon pecah kiri angin. Ayo Pak Ibut kita jemput artis kita. Wah, wis teko Mas. Ya. Dari Wonosobo. Dari tadi pagi karo Jenadi. Kon ayo ayo ayo. Inilah. Ayo kasabar kita keluar aja kita duduk jago. Artis Wonosobo. Lungane ra nganti suwe-suwe. Pamit esuk wis tak balang botol bar mancing terus melayu. Oke, di sini kita udah bareng Kang Sabar, kita udah bareng Kang Sabar, ada Pak Ibu juga. Ini jadi teman-teman Kang Sabar itu tadi ada lagi ada acara Kang Sabar. Ya. Lagi ada acara di mana Kang Sabar tadi pagi? Kok baru kesini sore? Iya kebetulan ini lagi di rumah lagi ada acara mau hot meal. Kebetulan anak saya jadi peserta hot meal, jadi ya. Tadi apa namanya? Yes, pokoknya kerja bakti gitu. Oh, kerja bakti gitu. Tapi dumadaan ujuk-ujuk ya toh. Iki ana wong kocok iki WA akhirnya tetap sing aduh saka berita rai teko, mosok sing Wonosobo kene ora teko. Ini tak sempetin walaupun sore alhamdulillah ya bisa beramah tamah. Oh, kayak gini ya. Heeh. Iki mau esuk wis WA. Heeh.
Oh iya, ana. Ya iki. Anu Mas Gun, aku terserang pengin roh langsung, baik roh langsung, siji roh langsung, ping bindu pengin krungu suarane langsung aku. Oke, wis tenang. Pengin roh langsung ta? Heeh, pengin roh langsung. Yo, ya ini pripun? Hah? Ya ini pripun? Ganteng po pripun? Bagus, luar biasa Mas Gun. Tengah merah sami mau. Sama, sama, wis jos ganteng boy. Ganteng. Kontrol aja ngisi sini rong. Enggak, ora. Aku duwe duga kira-kira. Apa njogo projomu barang ya. Heeh. Apa rombonganmu? Anu, Kang sabar. Ya. Lungone ra tak bandem kursi lho. Anu Kang sabar, niki kula pengen request satu lagu. Muga-muga iso. Nggih. Lagune kaya sing pas. Kayak awan, oh, deh ini, nih kalo, kenapa lo? Lu ngoner, segeng menengok sih dong, nganu, apa, sing di spesial neng di masjid, kanggo masjid, sing kula nyanyi nih wau napa? Kang sabar, napa tuh, ayo, di, anu Siti. Apa tuh? Apa tuh mau lagu nih? Apa tuh Mas Gun? Aduh lali aku. Apa ya, lagu nih Bang Haji Rumai Rama pokoknya. Sudah kurang kai kata pedotol iki tuk menyampaikan rasa tapi di hadapanmu ternyata buyar tak menentu. Jangankan tuk merayu apalagi mencumbu, bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terpesona diriku memandang pesonamu, kukup keluh dan kaku memandang wibawamu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, memandang kecelak hati. Sampun ya. Terima kasih, ya. Sabar. Jangan. Tidak umum, tidak umum. Hah? Munio saiki. Enggak munio. Janjine. Nong raino bengi rupa bengong hang muli. Hehehe. Rombongan ya. Kowe menengo to? Ya. Ana wong liya kang manggon ngati. Saiki menyang embun ngendi? Wis ngono ae Kang. Iya. Terima kasih untuk lagunya ya Pak Ud ya. Nggih. Semoga sehat selalu kabar keluarga njenengan. Amin. Ya sing penting pokok garwane aja tambah. Insyaallah istiqomah. Yeah. Kan Kang sabar kan tidak hanya belantik istiqomah, yeah. Ya toh dan yeah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Karena Kang sabar karo payunan ya toh. Nggih. Wis entuk bidadari. Ya wis bidadari. Gampang ya. Mak ngene cara slogane Kang sabar ki gampangane kenapa mencari istana? Karena di rumah sudah ada surga. Entek, iya kan? Eh, golong. Injir. Hebat kata-katamu, Pak. Hebat kata-katamu. Iya, ya, es pokoknya kayak gitulah. Sudah dapat garis kuloworan. Nah, kok benar mana kau? Nah, ya, ya main lantang nengko suara nih. Okay. Oh, coba juga Kang. Oke, kalau tadi kan udah dari Pak Ipen nih. Nah, dari Kang Sabar sendiri,
buat Pak Ipun, ada pesan-pesan gak? Pertama ketemu gimana Pak? Yang pertama ya kan, kenapa Kang Sabar iso teko mrene? Itu karena satu, rasa penasaran yang luar biasa, dan kedua nih merasa terharu dan bangga karena dulur koetan ado-ado kono do teko kesini terus, dan mudah-mudahan insya Allah dengan segala kerendahan hati Kang Sabar minta mugo-mugo kabeh niki do kerso tindak ning gubuke Kang Sabar supaya nih kita bisa ramah tamah bareng senajan toh ya mau ketemu nih mau ramban ya toh yeah. Nah itu Kang Sabar bisa apa namanya berbagi sesuatu, bisa enggak? Insya Allah diusahakan. Amin. Nah yeah. Lah wis teko kene lho. Paling gak ada sanyuan lho Pak Ibu. Nggih. First impression-nya gimana Kang Sabar kan selama ini? Pak Ibu cuma lihat Kang Sabar dari layar HP. Iya. Kang Sabar juga lihat Pak Ibu dari layar HP. Iya. Pertama ketemu niki kepiye Pak Ibu? Iya, pokoke asine Kang Sabar iku minder. Minder luar biasa. Jebulno ketemune gak cuma ning opone jenengane, gak ning konten-konten saja. Yang Kang Sabar gampangane oh iki paling actingnya ternyata memang kocul bener-bener, ternyata memang luar biasa. Lah ngene iki lho, ngene iki sing garai ngangen iki yo ngene iki. Wis totalitas kok nek Pak Ibet iki. Tapi pokoke kelingane iku mok sarung ngene. Tapi nganu manu Mas Gun. Jadi saya ada enek-enek titik saya berguru di Kang Sabar. Ada lagehane cara nganu lagehane Kang Sabar sing tak contoh. Tapi cuman kalau Kang Sabar di bidangnya di dangdut, kalau saya di kronis kroncong ngono-ngono kuwi. Ya. Kulo kan terinspirasi Mas Gun. Wah, artis kakak TV kok nyanyi aku. Nah. Aku tak wilang-wilang nyanyi tapi isone Banyuwangian aku ngono. Wah, masuk iki aku terinspirasi juga seperti itu. Tapi lek lagehane maksudnya logate uang pes beda. Yeah. Saya Kang Sabar jenengan masuk pian Mas Jack Tolepolan dan kru semuanya kan setiap uang kan beda-beda kabeh to Mas. Yeah, betul. Tapi kita berusaha piamring kempel dadi siji. Nggih to Mas. Betul. Nah, seperti itu. Jadi seduluran selawase. Nah. Cacah. Ya cacah tak omong kabeh bisa ngomong. Tak weani kabeh. Kan tak share ning grup to, geng. 480 orang. Jadi petaniku saiki untuk enggak tahu nanti untuk merambah ke depannya bagaimana. Amin. Nggih. Ya semoga-moga pandungane Kang Sabar. Amin. Engko untuk jenjang ke depane semoga lebih baik, lebih lancar. Amin. Amin. Termasuk Kang Sabar juga dagangane ndang laris manis, Mas Sopian, Mas Jack semuanya lancar kabeh. Amin. Oke, lanjut lagi. Ini Pak Iput secara langsung tadi dapat undangan terbuka dari Kang Sabar untuk sowan ke Wonosobo. Bagaimana tanggapannya? Gini Mas Gun, kalau itu ya pokok lek Gusti pin maringi Yeswo panjang. Amin. Insya Allah pasti mlebu omahe Kang Sabar. Amin. Tapi ada tanda kutip waktunya kapan kita nggak tahu. Iya betul. Diusahakan, tapi diusahakan masuk mertamu bedayoh cara jawane teng daleme Mas Sabar. Amin. Tuku apa? Tuku kandang. Tuku kandang kok cocokane cocokan yo kan sampean go wedhus ae muni ngono berarti. Oke. Mas Sabar udah membuka pintu buat Pak Iput dan kawan-kawan untuk sowan undangan terbuka ke Wonosobo. Nah, saiki gentaran wae Pak Iput. Nggih. Mas Sabar dudang. Yo kalau itu pasti Mas Gun. Pasti ya? Ya pasti. Yo arpo piye-piye silaturahmi lek tanpa urung saling kunjung. Nah, beh, Pak D, domongi Pak enggak Pak D kowe. Nggih toh, Kang? Nggih. Nggih. Kurang tep ngono lek wis ketemu ning kene wis. Iya, saling silaturahmi. Mengeratkan persaudaraan. Nggih, ngoten niku. Walaupun mbok di nganu oh gendeng-gendeng ning Blitar yo duwe dulur tibake ngoten lah. Nggih. Betul, betul. Nggih. Betul, betul. Nggih, ampun izin gadah dulur kula, Kang. Dalam engko izin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena ya memang kita jangan melihat apa namanya casing atau backgroundnya, yang penting kan hatinya. Betul. Dan saya khusnudzon, saya khusnudzon,
semua ini orang baik semua. Karena untuk Amin. Kita mau kayak bagaimana Pak Iput memang stylenya sudah kayak begini, yuk lanjutkan saja, jangan berubah, ya kan? Okay. Seperti Kang Sabar kayak gini, pokoknya seperti doane tadi, yang penting kabeh do berkah. Berkah Amin. Keluarga nih, Amin. Berkah rezeki nih, Amin. Berkah umur panjang, Amin. Berkah semuanya. Mudah-mudahan kita dieratkan persaudaranya melalui pedus lah, jujurnya melalui Etawa, ya. Dan kita akan besar bersama bersama Etawa juga. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Memang Kang Sabar, ya. Etawa itu luar biasa. Etawa luar biasa. Luwane ra nganti suwe-suwe pamit esok. Lungane ra nganti sore ya. Lungane. Wis balik gandengi ya. Oke, basecamp-nya Pak Iput kan ada di kandangnya Mas Jack. Iya. Waktu itu tahun baru kita udah minta izin ke duwe basecamp Mas Jack CMF. Nggih. Mas Jack gimana kalau kita ajak Kang Sabar ke sini? Mas Jack sudah terbuka. Nah, Kang Sabar suatu saat kita semoga pripun? Kita tunggu Kang Sabar. Heeh. Insyaallah. Iya. Super sibuk. Iya, betul. Pasti yakin saya Kang Sabar ini meluangkan waktunya sampai ke gubuk. Okay. Amin. Nah. Sebenarnya kalau super sibuk sebenarnya enggak. Cuma kan sering tak omongke di konten-konten, Kang Sabar itu wonge jerian Mas Gun. Okay. Iya kan? Ya itu tadi lungane kurang ado, ngopine kurang kental, malah gak wani ngopi. Makane Kang Sabar nek rada ado-ado ketika tidak didampingi, lho iku malah gawat loh itu, ya kan? Anu, siap. Ya nanti ketika didampingi dengan kru daripada Kakak TV dan juragannya Kakak TV, ya mudah-mudahan Kang Sabar sampai ke Blitar. Amin. Oke, mungkin gitu dulu keakrapannya. Moga dilanjutkan buat bincang-bincangnya, bincang-bincang asik. Kita cuma di Kakak TV cuma yuk ini ki. Tempatnya cuma kayak gini ya, Sabar. Wah, luar biasa, luar biasa. Kan. Luar biasa sekali ya, Pak Ibu ya. Mas Jack ya, luar biasa ya. Sik Mas Gun. Wong aku nyanyi ping 5 Kang Sabar mek pisan. Oh, arek gruwe deh. Menunggu. 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 Menunggu Haji Romai Lama. Sekian lama niku lah. Sekian lama. Aku menunggu untuk kedatanganmu. Rakwati ini kayak neng pantai ada juga. Kayak neng pantai, iya tegang. Iya malah angel gitu. Wes Masun itu aja. Cerita hidup yang ku alami, duhai. Pahit sekali pada siapa aku berbagi kalau bukan padamu. Sudah, begitu saja ya. Oke, siap. Oke, gitu dulu ya Pak Sabar. Yeah, siap. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Dan semuanya family dari Jack CMF, terima kasih buat. Sama-sama Mas Gun. Selamat menikmati sore di Kakak TV. Sama-sama GG. Besok kalau misalnya sudah mau pulang, semoga hati-hati di jalan. Amin. Amin. Siap-siap GG Mas Gun. Oke, okay, thank you semuanya. Sama-sama Mas Gun.